Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang perjalanan di tol ya. Masuk tol Dupak arah ke Gunung Sari. Nah, ini tol dalam kota aja, tipis-tipis. Ini start dari perempatan Demak, Dupak-Demak ya. Dupak-Demak, Pasar Loak, Pasar Bekas, barang-barang bekas, motor-motor bekas. Nah, ini kita di depan sendiri, persiapan untuk lampu hijau. Jadi hati-hati. Jadi harus siap siaga. Ini saya pakai handbrake. Coba saya lepas dulu handbrake-nya, mundur nggak? Takutnya mundur tapi. Sambil menunggu lampu merah, kita siapkan e-tolnya dulu ya ini. Jangan lupa e-tol dipakai. Nah, setelah dari sana harusnya, habis ini kita hijau, bentar lagi. Jadi persiapan cek GoPro aman, sudah pas ya. Ada ambulan guys, pas suaranya. Oke, ya itu dia. Oke, persiapan. Ready to go. Ijo guys, oper 1 setengah popling gas. Nah, itu versi cepatnya. Oper 2 langsung. Lepas handbrake. Oper 1 setengah popling gas. Oper 3. Nah, ini ya Pasar Loak nih. Spare part motor. Pelek, selebor, semuanya di sini ada lengkap, skok, suspensi ada semuanya. Pasar Krempieng namanya guys. Pas rem, sen kanan ya. Oh nggak usah guys, tetap di lajur. Ada perlambatan karena ada jembatan. Kopling, oper kedua. Nah, oke. Nah ini ada jual ini gerobak guys. Terus pokoknya di Surabaya itu semuanya ada. Rem, kopling penuh, oper 1. Setengah kopling gas. Biar nggak mati mesin itu setengah kopling gas gini loh. Nah, oke, oper kedua. Awas. Ini anak-anak kearifan lokal biasanya kayak gini nih. Nggak lay helm, ngawur. Biasanya rumah dekat-dekat sini guys, makanya diewani ya, kendel, karena rumah ya kan dulu, rumah daerah sini, jadi anak-anak kearifan lokal. Kalau musuh kearifan lokal gitu ngalah aja guys ya, nggak usah diladeni. Oper 3, soalnya pasti ruginya kita berduma. Nah, ngaladeni anak-anak kayak gitu tuh nggak ada untungnya. Kita sen kanan, perhatikan spion, jadi mending mengalah. Ya, ambil. Ya, lewat tol. Gitu aja, guys. Oke. Ini masuk tol Dupak ya. Nah, tol Dupak Pasar Turi ya di sini. Lurus itu ke arah Tandes, lewat bawah, jalur bawah. Nah, ini kita yang ke sini ini bisa tembus Gresik, bisa tembus Malang. Kalau ke kanan itu ke Gresik ya. Kuning, guys, tapi tak bablas noai. Soalnya aku kadung ngebut posisinya. Oh ini ada yang ngeblong malah. Kalau lurus itu ke Gresik, kalau kiri itu ke Satelit Banyurip, ke arah Malang Sidoarjo. Kita yang ke kiri. Nah ini jam berapa? Jam 3 guys, jam 3 kurang 10. Ini dari tol Dupak menuju ke tol Gunung Sari ya. Gunung Sari. Kita cek kemacetan. Tol dalam kota jam segini ya harusnya cukup ramai, harusnya loh ya, karena jam 3 itu waktunya orang pulang kerja, waktunya ini truk-truk balik ke pabrik. Nah, dilupa kita pakai yang mana, pakai yang kiri aja guys. Antriannya sedikit, aduh jalannya rusak karena ini jalurnya truk ya, di sini ini jalurnya truk. Kita siapkan e-tol. Nah ini buka kaca, kopling penuh, netralkan dulu. Oper 1 setengah kopling gas. Tempel setengah kopling gas. Nah, mau mati tadi. Oper 2, begitu mau mati injak kopling tambah gas. Neng, gitu guys. Awas kanan kiri mobil, perhatikan. Oper 3, ini nggak ada markas soalnya, jadi ya harus dikira-kira aja. Kanan wuling, sebelah kiri ada apa, Innova kalau nggak, apa gitu. Itu SL7 belakang. Oper 4.
Dari sini kita sen kanan ya, guling buka jalan soalnya. Oke. Oh, Pajero. Ada Pajero. Nah, ini dia tol Dupa, tol dalam kota. Cukup ramai, cukup macet. Awas pakai gigi 4 dulu. Awas. Oke, kita pakai tengah dulu ya. Anggaplah kita pemula. Enggak usah kesusu. Ini jam 3 aja sudah cukup padat. Nanti puncak kepadatan itu jam 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Awas rem. 4, 5, 6, 7 itu pulang kerja. Puncaknya pulang kerja. Wes, mau padat di sini. Oke, kita pindah lajur ke kanan. Salib dari kanan, perhatikan spion. Truknya ada jarak, kita masuk. Karena di tengah ini truknya cukup pelan semuanya. Kita intip ya, tengah itu ada apa tuh. Pelan-pelan di kanan, jaga jarak. Di kanan itu titik blind spotnya tinggi, awas rem. Rem. Kopling penuh, over 2. Gak enaknya di kanan gini, dia cenderung cepat macet ya. Cepat macet, over 1 ya. Cenderung gampang berhenti lajurnya itu. Lebih ngalir itu pakai lajur tengah sama lajur kiri. Sebenarnya lo ya, sebenarnya sudah blind spotnya tinggi, terus jalurnya itu nggak bisa selancar lajur tengah sama lajur kiri. Kalau saya pribadi itu lebih suka lajur tengah karena jarak pandangnya luas. Seperti itu guys. Ini mau masuk tapi nggak iso karena kamu nggak sen. Over 2. Nice. Nah iya dia masuk ya. Oke, lihat pakai bau jalan bawahnya ya. Di sini orangnya nggak sabaran, nggak serantanan. Dari sini sen kiri ya, kita pakai lajur tengah aja. Nice. Nah tadi jaraknya ada ya, agak jauh, jadi kita bisa masuk. Ini kita sen kiri lagi, kita ambil lajur kiri. Nah itu ada jarak hino itu ya. Kita salib dari kiri. Truknya gede-gede. Ini nanti tak kasih judul full truck ya. Full truck motosat, nanti kalian ketik aja gitu. Nanti jadi ini tol yang penuh dengan truk, diapit puluhan truk. Jadi ya, ini dari Perak semua nih tol, apa truk-truk ini dari pelabuhan. Sudah banyak sih tak buatkan konten macet-macetan gini ya. Kalian ketik aja tol full truck motosat. Nah, nanti keluar. Ini pakai gigi 2. Pecinta bau jalan banyak ya di sini, banyak. Kalau sebenarnya nggak boleh, cuman kalau kepepet nggak apa-apa, diperbolehkan. Kopling penuh rem. Contohnya kalau mandek jegrek ya, sudah berhenti semuanya dan kita kesusu, pakai bau jalan. Over 1. Dan saya nggak munafik, saya juga sering kok pakai bau jalan kalau pas kondisi mandek jegrek loh ya, berhenti total. Saya pakai bau jalan biar cepet. Nggak boleh, memang nggak boleh, cuman ada kalanya kita tuh harus melanggar demi terciptanya sebuah ini kok lebih lebar ya jalurnya ya kayak ya. Saya kita sen kiri ya, ini belum bau jalan, ini pakai lajur kiri. Nah, bau jalan ini loh, bau jalan. Nah, mepet dengan ini jalur hijau. Ini tadi ada pelebaran jalur, pelebaran lajur. Jadi 4 kanan, tengah 2, kiri 1. Loh, ada penyempitan, guys. Kita sen kanan. Over 2. Nah, kita balik lagi ke kiri. Awas ada truk sebelah kanan, ada truk sebelah kiri, ada truk. La, kita macet-macetan di tol ini ceritanya. Jam 3 loh sudah macet ya. Rem, kopling netral. Loh, bau jalan banyak itu karena kesusu. Kalau kesusu ya nggak apa-apa, cuman saya kan nggak kesusu. Bagi saya itu kalau kita melanggar itu disesuaikan dengan urgensinya, disesuaikan dengan kepentingan. Kalau urgent banget, kita ada acara, kesusu, terburu-buru, boleh pakai ini, boleh, ambil aja nggak apa-apa.
Tapi kalau kita kayak sekarang kita nggak ada urgensi, nggak kesusu, ya ngapain, nggak usah. Terus kita tetap di jalur sebenarnya, jalur yang benar aja gitu guys. Kalau saya gitu fleksibel jadi orangnya, jadi nggak kaku, harus pakai lajur sini, nggak boleh sini, sini itu melanggar. Ah, repot kalau musuh orang kayak gitu, ruwet, rem kopling penuh. Jadi ya santai aja lah, fleksibel aja ya, netral. Tuh, banyak lah yang pakai bau jalan, termasuk plat merah ini lah, ini lah, lah plat merah. Wih, sudah maju, oper 1,5 kopling, gas-gas. Nah, tapi kita nggak usah ikut-ikut kalau nggak kesusu. Kalau saya kesusu, ya tak sikat ini, bau jalan. Cuman kan saya nggak kesusu, jadi saya ngajarinya itu yang rasional ya. Apa adanya aja, saya nggak mau munafik lah. Kalau ngajari kalian terlalu idealis, saya jadi orang munafik loh kalian. Hati-hati. Kalian orang idealis, sok-sokan di depan kamera ngomongin, woi harus gini, sok baik lah omongannya. Tapi kelakuannya kok setan lah sini. Omongannya kok malaikat, tapi kelakuannya kok setan. Kelakuannya itu berbeda jauh, berbanding terbalik dengan omongannya. Ngomongnya A, kelakuannya B, itu kan munafik, bahaya. Ini gigi dua ya, tengah popping guys. Jadi saya ngajarinya yang fleksibel, yang rasional, dan apa adanya. Oper satu. Kalau kesusu, urgensi, contoh ada keluarga sakit atau gimana, pakai bau jalan, sikat aja, gak apa-apa. Pokoknya hati-hati lu ya. Pokoknya hati-hati, jangan ugal-ugalan. Netralkan, handbrake. Sudah mulai maju, oper 1, lepas handbrake, setengah kopling, gas-gas. Tapi kalau gak kesusu kayak saya gini, kan gak kesusu toh. Ya sudah, pakai aja lajur yang benar. Itu aja lo guys. Ya, enak toh belajar kayak gitu tuh, enak. Jadi ngajari nggak jadi orang munafik. Jadi saya ngajari jadi orang, kalian harus jadi orang sesungguhnya, jadi orang-orangan itu ya gitu, itu munafik, terlalu munafik, jangan, bahaya itu. Jadi kita ya fleksibel aja, contohnya kayak patwal gitu loh, konvoy. Ada tak konvoy yang tertib? Nggak ada. Ayo tunjukkan ke saya, ada nggak konvoi tertib? Nggak ada. Paling Pak Jokowi do konvoi RI 1, lainnya nggak ada. Kalau macet gini mestilah golek jalan, bu nganan, bu ngiri, patwalnya dia mesti cari jalan. Itu kan nggak benar, berarti dari kanan pindah ke tengah, tengah pindah ke kiri, pokoknya cari yang kosong lah. Karena memang dia urgensi, kalau urgensi urgen banget ya nggak apa-apa, tergantung urgensinya toh. Jadi ya gitu, itu kita tuh harus fleksibel, harus awas rem, kopling penuh, harus rasional sesuai dengan fakta di lapangan. Hidupnya itu biar tentrem. Ini macet ya, stop and go saya pakai gigi 2 aja cukup. Nah, enaknya lajur kiri gini, tetap ngalir, lajur tengah sama lajur kiri. Lajur kanan loh, rata-rata stuck, dia berhenti lebih lama daripada lajur-lajur ini. Jadi saya paling suka tengah kiri kalau macet. Oh ya, ini ada jembatan, enggak tahu ini jembatan mana ya. Menyurut kayak ini, kayak elu. Asar guys, jam 3:15:01. Ini jembatan turun ya. Sekarang kita tambah gas. Awas. Wih, sudah mulai agak-agak lancar. Truk itu harusnya di tengah aja, jangan di kanan. Oke, okay. Udah mulai ngebut, oper 3. Nice. Ada bau jalan lagi, siapa yang mau pakai? Mungkin kortes belakang itu. Awas, ada peti kemas. Kortes belakang kita cek, oh dia tertib. Sementara dia tertib. Nanti kalau ini berhenti, dia akan tergoda ke kiri. Kalian perhatikan ya, kortes belakang. Kalian perhatikan. Tapi kalau imannya dia kuat, dia akan tetap di kiri. Kalau urgensinya nggak urgen-urgen banget loh ya. Ini gigi 3 saya rem, kopling penuh, oper netral. Nice. Oke, handbrake jangan lupa kalau berhenti.
Wih, tertib guys, nggak ada yang pakai bau jalan. Atau belum ada. Sudah mulai jalan, nomor 1, lepas handbrake tengah koping, gas. Nice. Oper kedua. Ini berapa menit guys? 15 ya? 15 menitan. Gak apa-apa ya, gak lama. Loh, lihat kertas. Oper 3. Iman dia nggak kuat guys, terlena dan tergoda. Iya, dilubah dengan truk. Nah, itulah. Mungkin dia urgent. Ada someone atau something yang harus membuatnya kesusu dan terburu-buru. Biarkanlah. Kalau saya kesusu pun juga saya sikat ini. Sret. Pokoknya hati-hati. Tutorial bau jalan dah tak buatkan. Tapi ngajari elek nanti, janganlah. Yang penting itu kita jarak pandang luas, ngeblong sruat. Begitu ada truk atau ada mobil ngeban, langsung banding kanan, sen kanan, merepet kanan, sret, pelan-pelan. Lewati obstacle atau halangannya, balik kiri lagi, ngeblong sruat. Itu caranya. Rem, kopling penuh. Iya, Pak Jero, Fortuner nih. Tergoda imannya tergoda. Apakah si Motosat ini juga ikut tergoda? Kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti. Saya punya batas waktu ini sampai 15.30. Ini 15.04. Saya punya batas waktu 15.30. Soalnya saya ini kerja. Jadi jam 4 sudah harus sampai di lokasi. Kalau 15.30 masih seperti ini, tak buatkan tutorial bau jalan. Lihat aja. Jadi saya masih punya kesabaran 30 menit lagi. Jadi kita ya santai dulu lah. Lihat orang-orang aja. Kita geser ke kanan dikit ya. Nanti kita takutnya kesampluk truk. Nah, geser ke kanan dikit. Ayo, 30 menit. Ini sudah 15.05. Jadi 25 menit. Kalau sampai 15.30 kondisinya masih seperti ini dan belum exit Gunung Sari, tak sikat ini. Ini tak sikat bau jalan. Kita, api mencok kanan guys. Tapi anak truk. Bahaya. Was, rem. Oper 1. Setengah kopling, guys. Ini mau masuk, kasihan sebenarnya. Handbrake ya, netral. Saya punya waktu kesabaran tinggal 25 menit lagi. Ayo. Jam 4 saya sudah harus sampai ke Tintang soalnya. Kalau setengah 4 masih kayak gini, belum sampai exit tol, wah, sikat guys. Langsung ngeblong kiri saya. Bau jalan. Jadi urgent ya, karena urgensinya mendadak. Gak mendadak sih, sangat-sangat penting. Jam 4 harus sampai lokasi. Jadi ya, sudahlah. Kita kasih jalan ini ya, kasihan Karyos ini kecepit. Sudah mulai maju, kopling. Handbrake lepas, tengah kopling buka. Oke. Oper 2. Tengah kopling buka, nice. Nah. Oper ke 3. Macet di tol kayak gini. Ini namanya adalah tol terpadat di Jawa Timur. Kayak gini kondisinya. Ini sampai Sidoarjo kayak gini. Oper kedua. Sampai Sidoarjo kayak gini. Karena orang luar kota kan kerjanya di Surabaya. Ini sekarang pulang kerja mereka. Waktu tinggal berapa? 15.07. Masih ada 23 menit lagi. Batas kesabaran kita. Begitu 15.30 kita akan seperti Innova samping ini ya. Sret. Swos. Ngeri. Tapi kita masih sabar lah, harus sabar. Sabar itu ada batasannya, katanya gitu toh. Ya ini batasannya ini. 23 menit ini batasannya sabar. Nanti seperti Mobilio samping ini, galau dia, indep-indep galau. Jangan galau gini ya, lek ngeblong-ngeblongo. Lek mau tertip tertipo. Jangan kayak gini maga. Belakang itu loh ada truk kuning oren itu. Disampluk loh spionmu, disasak loh. Kalau enggak kamu langsung ke kanan. Jangan maga kayak gitu. Kalau mau melanggar, sekalian melanggar. Kalau mau tertib, sekalian tertib. Lu kan balik ya. Dia bertobat. Sen rem, jangan lupa.
Kayak saya gini loh, sudah memutuskan saya mau tertib sampai 15.30. Setelah 15.30 saya gak mau tertib kopling, saya akan ngeblong. Soalnya saya urgent, butuh cepat. Wow. Rem. Nah, ini tol terpadat. Bayangkan ya, jam 3 dari Pasar Turi tadi sampai Sidoarjo itu bisa sampai 4:30 atau jam 5, 2 jam. Ayo kon, Surabaya Sidoarjo lo 2 jam lewat tol. Karena kondisinya seperti ini, sumpek. Loh, kena kontainer mana ini, bahaya kontainer ini. Oper 1 ya, setengah kopling guys. Loh, masih sampai kota satelit, guys. Oper 2. Masih jauh Gunung Sari. Haha. Masih jauh, guys. Kayaknya saya mau ngeblong nanti. Kayak ini ya. Awas. Kita masuk dulu. Oper 1. Jangan lupa berdoa lo ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. Setengah kopling gas. Nah, oper ke 2. Setengah kopling gas. Awas, kasih jalan aja ke sini. Oh, ada itu loh, ada hambatan. Ayo maju. Awas, oper ke 2, oper 1. Setengah kopling gas. Awas, inilah ada perbaikan jalan. Setengah kopling gas. Oh, ada bigu. Bigu atau apa itu? Oper 2 ya. Oper 2. 15.10. Kurang 20 menit lagi kita akan menyaksikan Motosat melanggar aturan dan Motosat ngeblong bahu jalan. Kurang 20 menit. Apakah saya akan ikut-ikutan seperti itu? Ayo. Saya sih gak ingin melanggar, tapi karena situasinya kayak gini, saya jam 4 itu sudah harus sampai di lokasi, gak boleh terlambat. Ya mau gak mau, jadi 3:30 saya langsung ngeblong sweet sampai lokasi itu sekitar 30 menit toh. Jadi pas jam 4 tet, saya sampai ke Tintang. Seperti itu. Awas rem, kopling penuh. Setengah kopling buka. Jadi ayolah, merambat terus ini ya. Matikan AC, dingin guys. Bos, sebelah kiri ada bis. Geser ke kanan dikit ya. Wow, Sinar Jaya. Kopling penuh. Wih. Ngeblong ikuti bis ya. Ya, kopling penuh. Setengah kopling. Pas rem. Kita sen kanan ya. Coba pakai lajur tengah ya. Nah, kita pakai lajur tengah coba. Bedanya gimana sih? Oper ke 2. Kita coba pakai lajur tengah. Oh, bisa mulai masuk ini. Ayo, 15.11 kurang 19 menit. Awas rem. Kurang 19 menit. Ayo. Kopling penuh. Setengah kopling buka. Gas. Neng. Kopling penuh. Rem. Oper 1. Op, rem. Netralkan. Sudah mulai jalan. Kopling 1. Setengah kopling gas. Nice. Oper 2. Jadi seperti itu ya. Gak boleh saklek hidupnya. Hidupnya harus fleksibel, harus rasional. Kalau waktunya melanggar ini kok ngesen kanan coy. Bahaya woi. Woi, aku kayak wedi. Ngesen kanan ya rek. Nah, untung ditutup si truk tadi, jadi gak bisa. Duh, itu loh, nyalip di Dani. Truk hijau tadi nyalip. Ayo. Kalau
Saya ulangi, kalau urgent nggak apa-apa ngeblong, nggak apa-apa, asal tahu aturannya. Aturannya apa? Aturan ini, aturan mengemudinya harus hati-hati. Ini belum exit satelit, belum exit satelit ini. Yes. Rem, kopling, hopper 1, setengah kopling, gas-gas. Yap, awas, hopper 2, hopper 1 lagi. Op, setengah kopling, gas-gas. Hopper 2. Woi, awas belakangan, ada truk peti kemas. Awas, aku kok wedi gas peti kemas. Woi, ngawe-awe Innova-e. Awe-awe saking pengin cari jalan. Awas, kopling penuh. Setengah kopling, gas-gas. Yuk, kita masuk yuk. Hopper ke 3, ada kecelakaan dah ini. Wah, ada truk mogok. Masa Allah. Kurang berapa menit? Kurang 15 menit, guys. Aduh, saya nggak diizinin ngeblong sih, tak sen kanan ya. Mungkin dari sini saya ngebut aja, nggak ngeblong bau jalan. Sen kanan perhatikan spion. Ya, awas ada portes, nggak mau ngasih. Oke. Kita hopper ke 4. Oke, sudah lancar, guys. Kita punya waktu 15 menit. Awas. Awas, kita Innovanya lewat dulu aja. Oh, ada truk, ada masalah ternyata. Awas, awas, awas. Awas, awas, awas. Kita punya waktu 15 menit. Jadi kita nggak perlu ngeblong. Gak perlu ngeblong bau jalan. Kita tetap hidup santai, hidup tertib, oke, gak masalah. Ya Alhamdulillah, saya gak memberikan contoh jelek tadi ya. Sebenarnya mau saya buatkan tutorial tadi itu. Saya sudah berpikir, oh caranya gini, gini, gini. Tapi ya wes lah. Nah, bentar lagi ke... awas rem. Awas rem, ada masalah di bau jalan. Ada mobil bermasalah di bau jalan. Awas Innova, Avanza mau masuk, kasih aja lah, kasihan. Nah ini loh, wuling. Sen kanan. Oke, belakang kita truk bahaya. Balik kiri lagi. Nah, jangan diapit truk ya. Truk kita, truk itu bahaya. Bahaya. Jadi kita harus main sini aja, sama mobil kecil aja, enak. Oke. 15, 16. Berapa menit ini? 28, hampir setengah jam ya. Seru tapi ya, seru. Oke, kita sen kanan, kita salib dari sebelah kanan. Saya ngoceh nih sampai suara saya agak serak ini. Mulai habis, waktunya minum, mimi. Awas jaga jarak ya. Blind spotnya tinggi, jaga jarak kita. Nanti lepas body truck ini, kita balik ke kiri. Kita lihat situasinya dulu. Avanza galop, Fritnya galop. Ayo masuk, 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 masuk. Nah, gitu loh. Nang swos, swos dulu. Nyalip truk kontainer depan itu. Terus baru kita pindah ke kiri. Awas, sebelah kiri ada Frit. Awas. Ini gigi berapa? Gigi 4. Jangan lupa oper giginya ke 5. Bentar lagi exit ya. Oper 5. Oke, kita ambil tengah dulu. Ambil kiri, sen kiri. Nah, kita mau exit Gunung Sari. Nah, sudah selesai guys permainannya ya. Sudah exit Gunung Sari, rem. Rem, 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 rem. Karena ini turunan jembatan Gunung Sari ini ya. Oper 4 dulu biar engine break. Nice. Rem, rem, rem. Woi, woi, swos. Fritnya swos. Nah, ini jam berapa? Kita cek-cek. 15.17. Ya wis lah, berarti masih ada waktu menuju jam 4 atau saya nggak jadi melanggar aturan. Wis, Alhamdulillah sudah sampai exit Gunung Sari. Ya wis guys, gitu dulu ya guys ya.
untuk video macet-macetan di tol ya. Nanti kalian ketika aja macet di tol Mutusat, keluar video ini kali ini. Yowis, tak closing. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye-bye. Wih, macet guys, exitnya macet. Kopling penuh, rem. Ambil positifnya, buang negatifnya. Yang penting kalau saya ngajari nggak munafik. Kalau boleh, aturan itu boleh dilanggar, boleh diikuti, boleh dilanggar. Bau jalan boleh atas asalkan urgent ya kalian. Di telepon ada keluarga sakit, ya bau jalan sikat. Nggak apa-apa, karena kan macet. Kecuali kalau lancar pakai bau jalan itu salah, keliru. Kalau macet, bau jalan itu bisa dibenarkan. Bisa dibenarkan. Contohnya saya tadi, tak berarti jam 15.30. Kalau enggak, aku tak bau jalan. Ternyata lancar, alhamdulillah. Ya wis, gitu dulu guys, tak closing ya. Ini sudah mulai maju, oper 1, setengah kopling. Buka, gas-gas. Ngeng-ngeng-ngeng-ngeng. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye-bye. Depan truk, belakang truk ini bahaya. Kita yang kiri ya. Bisa nggak lagi ini? Oh bisa. Si Amit. Ngeblong guys. Oh penuh rek. Yuk masuk tarik. Yuk ngeblong yuk. Oke. Oper ke 4. Kita langsung pecok kanan. Biar aman. Nice. Matikan sen. Wes tinggal ngalir aja. Nah, ya wes guys gitu dulu ya. Bye bye. Harusnya depan hijau. Jadi kita bisa ngeblong lurus. Nah, kalau hijau sepi gini bahaya. Banyak yang ngeblong orang dari sana. Kita klakson dulu. Din din. Nice. Harusnya sana juga hijau. Karena ini presidennya mau lewat. Wes presidennya mau lewat, guys. Jadi dihijaukan semua. Tuh, tenang hijau. Klakson dulu. Din din. Ini baru aman, hijau juga guys, rolak juga hijau, tahu wong penting api lewat ini soalnya, jadi dilancar semua. Ini juga dihentikan, tuh awas wong penting lewat, sen kanan ya, awas. Oh antri ternyata, oper 2, oper 1, setengah kopling buka gas, oper 2, setengah kopling buka gas. Harusnya masih hijau sebelum saya lewat. Sebelum saya lewat harusnya masih hijau. Oh sudah kuning merah guys ternyata. Ya wes gak sih doang penting guys. Ya wes bye bye. Iki gak boleh bagi lampu merah gini. Lampu merah rolak ini guys. Musuh kamu ya. Musuh.